tahu sendiri kan tempat-tempat kayak gini kan. Nih Betok Gabus nih tempat-tempatnya kayak gini nih teman-teman nih. Soal masih rawa-rawa banget, kadang masih horor-horor ngeri-ngeri ular sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua tuh kabar yang baik-baik saja. Nah teman-teman, saat ini saya bantu update spot mancing liar. Spot mancing ini benar-benar tersembunyi banget. Belum banyak ada orang yang tahu di sini. Nah di sini saya mau tahu, mau informasikan saja untuk update kondisi terbarunya dan rute mancingnya. Mudah-mudahan di sini untuk videonya bermanfaat buat teman-teman semua yang memang sedang, bukannya sedang ya, mungkin yang hobi mancingnya. Oke. Okay? Oke, okay, Mas Bro, saat ini saya coba start dari wilayah Pluit nih. Nah, kalau sana tuh lurus dari arah mobil jalan tuh arah Pluit. Nah, nanti kalau ambil ke arah kananku ke arah Muara Karang. Ini sebenarnya juga wilayahnya di jalan Pluit Muara Karang, Mas Bro ya. Nah, nanti kalau lurus terus tuh ke wilayah Peak. Nah jadi ini patokannya ada McDonald nih Mas Bro. Nah McDonald ini nanti dari habis McDonald ini nanti kita belok ke kiri nih, jangan lurus ya. Oke Mas Bro, dari sini kita coba start yuk. Oke teman-teman, habis dari McDonald ini kita belok kiri ya. Kalau lurus tuh ke arah Peak tuh. Nah kita belok kiri nih. Ini memang spot mancing ini terbilang tersembunyi banget teman-teman. Posisinya itu ada di pinggir tol. Nah di sini saya bantu informasinya buat teman-teman semua mungkin yang mau coba mancing, ya kan? Ya kalau soal rezeki mah teman-teman gimana, tergantung Allah kasih aja. Dari sini kita masih lurus Mas Bro, tapi nanti ada apa ya, pertigaan mungkin ya. Ini pertigaan, kita ke arah belok kanan. Ini ada jalan tembusan juga nih teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita ada pertigaan. Nanti kita belok ke arah kanan. Nah, ini ada gang kecil gini nih. Di sini kita naik ke atas. Nah, ini sebenarnya di sebelah kiri saya juga bisa buat mancing nih teman-teman. Ada spot mancing juga, tapi kita lagi nggak ke spot yang sebelah sini teman-teman. Nah di sini bisa diperhatikan teman-teman ya. Nah dari sini kita nanti akan naik ke atas teman-teman. Mungkin biar motor jalan dulu aja. Nah teman-temannya ada naik ke atas nih, ke kanan.
Oke, kita naik ke atas dulu teman-teman. Teman-teman, nanti spot mancingnya itu ada di sebelah kanan sebenarnya. Kita coba cek-cek dulu yuk. Nah ini kita coba cek yang sebelah sini dulu teman-teman ya. Nah ini hati-hati nih tol ya mas bro ya. Ini kita coba lihat yang sebelah sini dulu. Kita mau ke bawah. Kita cek dulu mas bro yang sebelah sini. Wah, ini untuk airnya di sini agak surut nih. Tapi nanti kita akan posisinya ada sebelah sana teman-teman. Dari sini kita coba lurus terus yuk, ikutin jalan yuk. Oke teman-teman, di sini sebenarnya banyak ikan gabus, ikan lele, ikan mujair juga ada. Nah ini biasanya buat cocok buat mancing di sini mas bro. Memang rada-rada ini juga iseng juga sendirian. Ini masih jarang banget orang tahu mas bro spot mancingnya. Jangan lupa berdoa, permisi-permisi di sini. Nah, jadi ini adalah untuk spot mancingnya nih teman-teman nih. Ya, di sini variasi sih untuk ikannya. Apalagi kalau di musim hujan ikannya rada-rada lumayan cepet, suka bingung ikan di sini dari mana gitu. Nah buat teman-teman semua mungkin yang suka mancing casting, ini bisa dicoba banget nih teman-teman mancing di sini nih. Atau mungkin orang teman-teman semua yang memang pernah mancing di sini, nah di sini saya bantu untuk update kondisinya tuh sekarang seperti apa teman-teman. Memang airnya agak sedikit apa ya, kurang dalam ya, tapi memang cukup lah buat mancing teman-teman di sini. Nah dari sini juga untuk update untuk infonya sih di sini teman-teman banyak ikan betok juga nih teman-teman nih. Saya mau cek-cek kondisi terbaru sekarang ini seperti apa teman-teman. Tahu sendiri kan tempat-tempat kayak gini kan, ini betok gabus nih tempat-tempatnya kayak gini nih teman-teman nih. Masih rawa-rawa banget, kadang masih horor-horor ngeri-ngeri ular sebenarnya.